matikan. Permisi. Permisi. Iya, ada apa, Mas? Ini, Mbak, ada titipan paket kilat untuk Ibu Susana. Oh, dari siapa? Ah, untuk alamat dan namanya ada di sebelah sini. Oh, iya. Iya. Ya, makasih ya, Mas. Saya permisi. Nyonya, ini ada titipan kilatnya. Kiriman dari siapa, Bi? Dari Faradila. Jalan Bunga Kamboja, nomor 13, Jakarta. Susan, maaf ya, aku ngerepotin kamu. Tolong jualin rumah papaku. Uangnya boleh kamu ambil 20%, dan sisanya sumbangkan ke panti asuhan. Surat rumah dan surat kuasa udah aku lampirin di surat ini. Oh iya, sebelum menjual, tolong bersihin dari roh-roh penunggu rumah papa. Rumah itu sudah banyak memakan korban, termasuk keluarga Faradila. Mantan pacar kamu. Sayang, dia menyuruh kamu untuk merawat dan menjual rumahnya. Dan hasilnya itu disumbangkan ke panti asuhan. Aku yakin, dia menulis dan mempersiapkan surat-suratnya sebelum dia meninggal. Dia itu anak tunggal, kaya. Dan teman dia tuh banyak banget, Mas. Kenapa dia memilih aku untuk permasalahan ini? Kamu tahu sendiri kan, rumah dia itu besar dan tanahnya itu sangat luas. Biaya perawatan rumah itu pasti besar banget, Mas. Apalagi kalau kita harus menjualnya. Itu tuh butuh waktu dan dana juga, Mas. Sayang, ini permintaan orang meninggal dan wajib hukumnya. Dan aku gak masalah jika kamu menuruti permintaannya. Dan aku pribadi mengizinkan kamu untuk melaksanakan tugas itu. Biar aura juga tenang dan kita gak dosa. Tapi, Mas, untuk
permasalahan kita aja, kita itu masih keteteran. Apalagi ditambah dengan masalah-masalah seperti ini. Gimana kalau kita tempatin rumahnya dulu, terus kita jadiin studio, terus baru kita jual? Maksud kamu, kita pindah ke sana gitu, Mas? Iya, kita pindah dulu, kita rawat, kita jaga. Lagian juga kan, sekarang kontrakan kita udah mau habis. Jadi gak ada salahnya kalau kita tinggal di sana. Gimana? Kasihan Faradila. Boleh, tapi inget ya, gak boleh jauh-jauh. Oke.
ngerasa gak sih kalau ada yang aneh sama rumah ini? Ah, enggak kok sayang. Tapi kayaknya tuh ada sesuatu gitu di rumah ini. Perasaan kamu aja. Mati lampu sayang. Ada penghuni baru di sini. Apa yang akan terjadi? Tasya! Tasya! Tasya, kamu di mana, sayang? Tasya, kamu di mana, Nak? Oh, pelan-pelan, Nak. Sayang, kayaknya aku pulang telat di hari ini. Soalnya hari ini aku ada meeting yang harus minggu depan terima Juni hari ini. Belum lagi aku ada presentasi foto sesinya kemarin. Karena minggu depan atau enggak deh, minggu ini mau naik cetak. Tapi aku usahain, aku pulang cepat hari ini dan bakal bantu kamu menata rumah. Oke sayang? Kamu santai aja sayang, kalau urusan menata dan benar-benar rumah, biar itu aku sama Bimarnya aja ngerjain ya. Iya sayang, tapi kan aku khawatir sama kandungan kamu. Nanti kalau kamu bersihin rumah ini, aku takut ada apa-apa sama kandungan kamu. Kamu tenang aja, aku janji. Aku bakal jaga diri. Bener ya? Oh iya, Ma. Tasya mana ya? Biasanya sebelum papa berangkat kerja, dia selalu nyamperin papa. Salaman. Mana ya? Itu Tasya. Oh, kita main. Jangan sayang, nanti biarin papanya telepon dari kantor ya. Selamat pagi, Tuan.
Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Karta. Oh iya, Pak. Nanti tolong bantu istri saya berbenah rumah ya. Baik, Tuan. Berangkat dulu ya. Kenapa nih? Ada apa, Mas? Aku gak tau, sayang. Aku udah ngejek rem, tapi kayak belum ngejek rem. Dia mulai berulah lagi. Kamu yakin gak ada apa-apa? Gak apa-apa, sayang. Tenang aja. Everything is okay, okay? Ya. Yeah. Aku jadi dulu ya. Yeah, thank you, ya. Bye-bye, sayang. Jadi kan bebenah rumahnya hari ini? Jadi, Bi, tapi ya ringan-ringan dulu aja ya. Kalau yang berat-berat kita tunggu papanya Tasya datang. Oh, baiknya. Kita beres-beres aja ya hari ini.
Tasya! Tasya! Tasya, kamu di mana, Nak? Tasya! Tasya! Tasya, Tasya, kamu di mana, Nak? Tasya! Tasya! Tasya, kamu di mana? Tasya! Tasya, kamu di mana, Nak? Tasya! Tasya! Bagus buat pertumbuhannya. Yaudah ya, aku pergi ke dokter dulu. Aku titip Tasya lagi ya. Iya, baiknya. Tasya sayang, mau pergi dulu ya. Tasya. Bro. Selamat ya. Katanya lo dapet proyek baru ya. Keren banget lo, Sob. Oh iya, gue butuh bantuan lo nih. Kalau gue bisa lakuin, pasti gue bantu-bantu. Selama itu gue selalu bantuin lo. Lo butuh bantuan apa? Asik, lo yang sahib gue. Gue butuh model nih, buat birthday party bini gue, Sob. Lo butuhnya kapan? Minggu depan. Gimana? Oke, ntar gue siapin, tenang aja. Asik, emang lo sohib gue, men. Dan musik dulu kita. Oke, Sob. Gimana meeting besok? Aman. Lancar, aman ya? Besok lo kabarin gue dong kalau mau jalan atau apa. Iya kan? Gue jemput lo, men, tenang aja. Bukannya beberapa hari yang lalu kamu baru periksa kandungan ya? Iya sih, tapi aku pengen cek lagi aja, tapi karena kenapa? Oh ya udah, kalau gitu aku kesana ya. Oke sayang, bye bye. Terima kasih mas. Bayi dalam kandungan istri Anda cukup kuat dan sehat. Tetapi ibu Susan yang kelihatan kurang sehat. Sepertinya akibat kelelahan ya. Sebaiknya untuk sementara harus cukup istirahat ya. Ya dok, saya jamin dok, istri saya bakal cukup istirahatnya. Maklum, kemarin kita baru pindahan rumah, mungkin istri saya kelelahan. Oh ya, emang sekarang tinggal di mana? Dekat sini dok, Jalan Kamboja nomor 13. Jalan Kamboja 13. Iya dok. Apa dok, emang ada sesuatu ya dengan rumah itu? Dengar kabar sih begitu, tapi nggak usah ditangkapi lah. It's okay. Thank you. Sampai ketemu minggu depan. Makasih ya dok. Bobo sama Bibi dulu ya. Iya. Titik-titik. Oh ya sayang ya.
Tempat ini sebenarnya luar biasa, sayang. Kalau sejak aku punya uang, gak bakal aku jual. Aku pasti jadiin studio alam. Lagu lama, suara merdu jepitan rakyat. Tapi kan boleh aku punya cita-cita. Aku gak pernah ngelarang kamu untuk memiliki keinginan, selagi itu baik. Kecuali satu. Ya enggak lah, sayang. Satu aja gak habis-habis, apalagi dua. Tuan, Tuan Muda, Nyonya, Nyonya Muda, Tuan, Tuan Muda. Kalian semua, kita main yuk. Tasya? Iya, Ma. Kamu lagi ngapain? Lagi main, Ma. Main sama siapa? Sama mereka, tuh. Ma, Tasya mau bobo, ngantuk nih.
kecil. Betul, Nyonya. Secepatnya sebelum terjadi apa-apa, Nyonya. Setuju, Pak. Tapi Bapak tahu dari mana kalau penghuni rumah ini tuh roh-roh kecil? Dulu, istriku pernah bekerja bersama keluarga Fardila. Istriku sedang mengandung, Nyonya. Diganggu sama penghuni yang ada di sini, Nyonya. Dia terganggu mentalnya, Nyonya. Ketika istriku melahirkan, anak saya meninggal, Nyonya. Dan istriku juga ikut meninggal, Nyonya. Penghuni yang ada di sini, dia anak kecil, Nyonya. Dia roh jahat. Sasarannya adalah anak kecil dan janin, Nyonya. Secepatnya, Nyonya. Secepatnya sebelum terjadi apa-apa, Nyonya. Iya, Pak. Tolong panggilkan orang pintar secepatnya ke sini. Baik, Nyonya. Baik. Permisi. Soalnya, kok nggak ada sih? Tasya, non Tasya, jangan gangguin Bibi masak dong. Duh, nanti Bibi kena marah lagi. Kok sampai telat nih ngasih makanan buat model-model? Ngagetin aja sih. Mana sih? Ini pisau, nggak ada di sini, hilang. Itu pisau, Bi. Ih, beneran, Nyonya, tadi saya nyari nggak ada loh ini di sini. Ya ampun, beneran. Rasa Bibi aja kali ya, itu pisaunya ada kan? Dukun tadi kemana? Kesana, Mam. Ah! Ah! Ah!
Sebenarnya aku mau ngomong ini udah lama banget sama kamu. Kalau di rumah ini tuh ada yang gak beres. Tapi aku tahu kamu itu orang yang paling gak percaya sama hal-hal gaib. Makanya selama ini aku lebih baik diam. Tapi mas, selama kita tinggal di sini, banyak banget hal-hal aneh yang aku alamin. Begitu juga dengan Tasya dan Bimarni. Jadi kamu yakin kalau rumah ini ada makhluk gaibnya? Iya mas. Tadi siang aku gak sengaja mergokin Bimarni telepon keluarganya di kampung. Dia bilang kalau dia itu gak betah kerja di sini karena sering diganggu sama penghuni rumah ini. Apa itu gak cukup bukti buat kamu, mas? Iya, sayang. Aku percaya hal gaib. Tapi aku gak mau dipengaruhi sama hal-hal seperti itu. Itu udah pasti, mas. Tapi kita juga gak tahu. Kalau memang mereka berniat jahat sama kita, udah dari kemarin-kemarin kita dihabisin, mas. Tapi kayaknya mereka itu ingin menyampaikan sesuatu sama kita. Mungkin karena mereka tahu kita adalah orang yang dititipin wasiat sama pemilik rumah ini. Iya, kamu benar juga. Tapi kan kita gak mungkin pindah dan lepas dari rumah ini. Aku gak berniat seperti itu, mas. Aku tahu ini itu wasiat orang-orang yang sudah meninggal. Tapi kita juga gak bisa diam gitu aja, mas. Memang sekarang mereka gak menyakiti kita. Tapi kita gak tahu ke depannya bakal seperti apa. Iya, Bi. Saya ngerti. Saya juga gak bisa nahan Bibi untuk terus tinggal di sini. Karena saya juga ngerasain apa yang Bibi rasain. Tapi saya minta, tolong Bibi jangan pergi sekarang. Karena kita juga masih mencari jalan terbaik untuk permasalahan. Iya, Bi. Lagi sekarang udah malam. Kalau emang Bibi mau pulang, besok kita antar ya. Tasya! 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 Tuan! Nyonya! Tuan! Tuan! Nyonya! Tuan! Tuan! Buka, Tuan! Siang, Nyonya. Selamat siang, Pak Karta. Pak Karta? Iya, Tuan. Jadi selama ini Pak Karta mengenal makhluk halus yang ada di rumah ini. Tapi mengapa Pak Karta tidak menyingkirkan mereka? Saya tidak punya kemampuan untuk itu, Tuan. Dulu, Ibu Faridila mempunyai rencana untuk mengusir dedemit-dedemit yang ada di rumah ini. Tapi beliau keburu meninggal. Kalau saya mempunyai kemampuan untuk itu, Tuan, saya yang akan melakukannya, Tuan. Tapi kalau Tuan
dan Nyonya berkenan, saya punya kenalan dukun yang sangat sakti yang dapat mengusir demit-demit yang ada di rumah. Saya panggilkan dia, Tuan. Iya, Pak. Saya butuh dia. Permisi, Tuan. Permisi, Nyonya. Saya permisi, Tuan Muda dan Nyonya Muda. Ya, Bu. Bi, lebih baik Bibi tinggal di rumah kita aja. Sekalian Bibi ajakin Tasya. Di sana kan dekat sama masjid, jadi nggak mungkin diganggu sama roh-roh seperti di sini. Nanti kita berdua bakal jemputin nengokin kalian. Untuk sementara waktu, kita akan tinggal dulu di sini sampai rumah ini terjual. Iya, Bi. Baik, Tuan Muda. Aku nak agak pulo ya. Happy birthday di umur anak 27. Semoga langgeng lah dari kami. Assalamualaikum. Bang Nune itu mah. Buat Nune sama abang nih pokoknya jadi keluarga yang sakinah. Amin. Mawadah. Amin. Warohmah. Amin. Pokoknya rezekinya semua berlimpah-limpah-limpah deh pokoknya. Lelah cina ada emas, teteh lagi hamil. Mudah-mudahan yang saya tadi doakan eta anaknya jadi anak yang baik, anak yang pintar, terus anaknya sehat seperti saya. Yang paling penting mah anaknya soleha. Sebentar, Bu. Ini acara ulang tahun bukan acara doa-doa. Deh, tengok si Diego kok ganteng pulo lah. Anak mak, tengok pulo si Susana kok deh cantik. Juga mak lah. Pokoknya lah, mak doakan saya hidup sama hati, Yona. Langgeng taruh. Jangan pas corai lah tuh. Udah, jangan ribut. Sok atuh cepetan. Gerak di tim itu lilinnya. Kita itu aja ya. Coba satu, dua, tiga. Awas, kaya kita beneran ku angin, ku angin. Coba ya. Satu, dua, tiga. Dihitung lagi ya? Iya. Satu, dua, tiga. Yeay! Happy birthday! Satu, dua, tiga. Senyum. Good. Oke, kamu pindah. Ya, oke. Kamu tengah. Ya, oke. Ya, gini. Gelasnya, oke. Good. Keren ya, lihat. Ya, satu, dua, tiga. Good. Cowok. Kamu sama siapa tadi? Aku sendiri. Ntar dulu ya. Aku kesana dulu. Ntar ya. Kamu sombong banget sih. Enggak, biasa aja. Aduh, gerah banget ya. Pengen mandi. Itu ada kolam, nyebur aja. Ah, gak mau ah. Aku mau numpang mandi aja di kamarnya Susana. Oh iya, kalau kamu gak sibuk, masuk ya. Gila kali kamu. Sorry, ayo sorry. Dong. Sorry, maaf. Pokoknya kalau kamu gak sibuk, kamu masuk. Aku tunggu loh.
Halo. Halo, Marni. Iya. Gimana kabar kamu di sana? Baiknya saya di sini dan saya juga seneng kok di sini. Syukur deh kalau gitu. Tasya gimana kabarnya? Kabar Tasya juga alhamdulillah baik-baik aja dan Tasya nggak diganggu lagi nya. Seneng aku dengarnya. Ya udah deh kalau gitu aku titip Tasya ya. Debbie Marni. Sangat sakti, Nyonya. Dia sudah terkenal dapat mengusir roh-roh jahat, Nyonya. Silakan Nyonya bicara sama beliau. Semoga beliau dapat membantu Nyonya. Permisi, Nyonya. Baik, Pak Karta. Nama Bapak siapa ya? Mardu. Tapi kamu bisa panggil saya. Baik, Pak. Anak saya sering banget diganggu sama penghuni rumah ini. Apa Bapak bisa bantu saya? Karena anak saya itu sering banget kesurupan di rumah ini. Tapi kami telah memindahkan dia. Sepertinya di rumah ini masih banyak sekali penghuninya, Pak. Apa Bapak bisa membantu untuk mengusir roh-roh yang ada di sini? Yang benar. Bukan mengusir, tapi membuat tenang roh-roh itu di rumah ini. Manusia seperti kita tidak bisa mengusir para lelembut itu. Oke, gak apa-apa. Tapi Pak Aham bisa bantu saya kan? Bisa. Tapi saya minta waktu beberapa hari untuk persiapan. Karena saya tebak rumah ini banyak penunggunya. Antara lain, hantu anak kecil. Apa? Hantu anak kecil, Pak? Iya, hantu anak kecil. Pantas aja, mereka sering mengganggu Tasya. Terus selain itu ada apa lagi di sini, Pak? Kita lihat saja nanti. Semuanya pasti akan kita tahu. Thank you.
Kamu lagi buat apa? Nih, lagi bikin sarapan buat kamu. Ada roti sama susu. Suka nggak? Suka sih, tapi badan aku kenapa pegal-pegal gini ya? Wajar lah pegal. Orang semalam 4 kali non-stop. Apa? Tadi kamu bilang apa? Nggak sayang, aku juga pegal-pegal banget nih. Sakit. Kamu ikut-ikutan aja deh. Apaan sih? Makan dong, sarapan. Oh ya, susu juga. Halo, iya betul. Hah? Nani-nani boy nani cur. Kenapa ya? Adam sayang. Kenapa? Dia meninggal. Sekarang sudah pergi. Rumah ini sudah tenang. Dan rumah ini sekarang sudah bisa dijual. Kalau begitu saya permisi dulu. Pamit. Makasih ya, Pak. Alhamdulillah. Kayaknya kalau iklan di media cetak udah ngampung lagi deh. Gak apa-apa kali, kan koran banyak yang baca. Iya, tapi baca itu cuma sehari. Kalau internet kan bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ya udah, kamu aja yang masukin. Kan banyak tuh yang gratisan. Yang bayar juga nggak apa-apa kali. Orang murah kok bayarnya. Tinggal tunggu pembelinya aja. Ya sayang, semoga cepat laku ya. Oh iya, kamu mau minum apa? Aku apa aja deh. Bentar ya. Ya.
masih kering, gak ada gangguan. Tempat itu bau banget, Dok. Ayo, Dok, ke atas, Dok. Iya, Dok. Ibu, keluhannya apa? Saya muntah-muntah, Dok. Terus baunya tuh gak enak banget. Itu normal kan ibu hamil, wajar kalau muntah. Tapi baunya tuh bener-bener beda, Dok. Itu tuh bener-bener bau banget. Bau. Ya udah kalau gitu, nanti suster dari rumah sakit ke sini ambil tes darah, tes urin sama feses, oke? Okay? Ya. Ibu istirahat dulu. Emang bau seperti apa? Bau sekali, Dokter. Malah sangat bau. Selamat siang pada rekan-rekan dokter spesialis. Selamat siang. Ya, saya sengaja mengundang rekan-rekan semua ke sini untuk melihat hasil dari laboratorium. Ini ada satu keanehan dari pasien bernama Susana. Di mana lambung Susana itu seperti lambung orang yang sudah meninggal 12 jam. Jadi, menurut saya kita harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan saya juga memerlukan bantuan dari rekan-rekan dokter semua. Dari hasil pemeriksaan saya tadi, menemukan kejanggalan di dalam lambung istri Anda. Maksud dokter? Warna lambung istri Anda sudah berbeda. Itu yang menimbulkan bau busuk di dalam muntahan istri Anda. Kenapa bisa begitu, Dok? Kenapa, Dok? Di dalam lambung istri Anda, terdapat zat-zat seperti yang ada di dalam lambung orang yang sudah meninggal selama 12 jam. Hah? Dok, Dok, tolong istri saya, Dok. Apa perlu kita sekarang bawa ke rumah sakit, Dok? Tenang, Pak. Jangan panik. Saya akan mencek ulang dan kabari segera, oke? Okay? Pasti aku lakukan terbang. Baik, Dok. Tolong ya, Dok. Aku tunggu kabarnya, Dok. Aku permisi dulu ya, Pak. Dok. Makasih, Dok. Jauh-jauh sudah gampang. Yang penting kita jangan tinggalin Tasya sendirian di rumah. Gak bisa. Enggak, sayang. Kita harus pulang. Kita harus pulang. Lagi pulang apa kita tinggalin Tasya? Kita harus pulang.
juga. Aku gak mau pulang sebelum orang ini berjual. Nanti kalau beneran skripsi seperti apa? Biar aku buka. Keadaan bahaya, Tuan. Kata Mbak Bardo. Istri saya tidak apa-apa, Pak. Dia baik-baik saja. Thank you.
gak mau pulang. Aku mau membantu Faradila untuk mengusir roh-roh anak kecil yang ada di rumah ini. Sayang, nanti kamu kerasukan setan lagi. Dan berkekik aku. Aku udah melakukan hal-hal yang membuat iman aku semakin kuat. Permisi. Tuan dan Nyonya tenang saja. Jenazah Mardo sudah dibawa pulang ke kampung. Tempat ini sebelum ada korban jatuh lagi, Nyonya. Tuhan, cepat tinggalkan tempat ini. Selingkuh banget ini.
sayang. Bagaimana aku bisa menyelamatkan kamu, sayang? Orang gila, keluar kamu, keluar! Keluar kamu, keluar! Mana Tasya? Mana teman aku? Kenapa kamu bawa dia pergi dari sini? Mana Tasya? Bodoh kau, Diego! Aku akan membunuh kamu! Mana Tasya? Balikkan teman saya! Kalau tidak, bodoh istri! Jangan! Keluar kamu! Keluar dari tubuh istriku! Sayang, tolongin aku, sayang! 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 Ayo! Kembalikan Tasya kepada aku! Kubunuh janin yang ada di sana. Jangan! Allahu la ilaha illallah subhanahu la taqubu fi ma qala. Thank you.
pelan-pelan, sayang.